belajar. Iya. Terus apa ya pertanyaan? Apa yang diingat mungkin dari Caca sendiri, kenang-kenangannya atau berita dari Konando? Bingung mau. Saya tidak percaya sama nggak percaya. Aku nulis sesuatu sih di mobil tadi di perjalanan ke sini buat Caca, karena aku tahu ketika lagi ada rapat keluarga di rumah, terus aku dengar kabar tentang Caca. Aku juga baru belum lama syuting vlog gitu sama Caca, belum lama. Dan jalan ke sini aku nulis panjang banget buat Caca. Aku nggak tahu dia bisa dengar apa enggak, tapi itu surat aku buat dia gitu aja. Jadi ayo kita doa sama-sama, insya Allah. Yang Cacat tinggalkan adalah kebaikan, dan semoga yang Cacat dapatkan sekarang adalah kebaikan yang paling baik dan paling indah dari Allah. Komunikasi terakhirnya gimana, Cak? Komunikasi terakhir dengan surat terakhir. Komunikasi terakhir? Kita WhatsAppan ya. Belum nyampe kayak sekitar 2 minggu lalu atau sekitar 2 minggu lalu pokoknya. Dan dia itu sering banget gak cuma WhatsApp tapi juga mention di Instagram, dan mentionnya tuh yang suportif. Itu aja sih. Dia rendah hati, dia gak pernah berubah. Dia ninggalin kebaikan buat kita semua. Dia contoh yang baik. Sakitnya sendiri tau gak? Sakitnya tau gak? Sakitnya kabar-kabar sakit. Aku gak tahu. Bahkan sampai sekarang pun aku juga mau nanya sama Reta gitu, sama istrinya juga. Aku gak mau nanya banyak-banyak karena aku gak bisa ngebayangin ya. Jadi dia di hari ini semua orang datang bilang yang kuat, karena sekarang bukan saat yang kuat, sekarang saat yang untuk bersedih dan berduka. Jadi aku gak mau memenuhi dia dengan pertanyaan ceritanya gimana, kenapa, jam berapa, ada apa. Ini bukan tentang aku, ini tentang istrinya, tentang anaknya yang dia tinggalkan gitu. Jadi aku doa yang terbaik aja buat Caca, dan detail kejadiannya seperti apa ya kita tahu nantilah sama-sama saatnya yang enggak membebani siapapun gitu aja. Kira-kira untuk pesan keluarganya mungkin ada yang mau disampaikan dari Caca sendiri? Aku mau bikin sesuatu sih buat Caca khusus. Besok apakah datang ke pulau kamu? Aku insya Allah aku mau bikin sesuatu karya khusus buat Caca, dan gak lama lagi akan aku keluarin gitu aja. Lagu mungkin, Cak? Bukan, gak tahu. Maksudnya bentuknya apa aja, ada beberapa, tapi aku akan jadiin semuanya jadi satu karya. Termasuk tulisan yang tadi aku bikin di mobil juga, aku mau bikin itu. Cak, seperti ini shock banget ya? Shock sih, lagi di tengah-tengah rapat keluarga aku shock banget. Itu aja, dan jujur aku ngerasa aku gak bisa ngomong sekarang ya, gak tau kenapa. Berat. Thank you, Caca.